1 Jawa Timur terapkan pembatasan sosial berskala lokal pasca 3 orang warga Dusun Tlekung, Kota Batu meninggal terinfeksi virus corona. Isolasi diberlakukan selama 14 hari ke depan guna mencegah penyebaran virus menular. Sejumlah 1.670 warga Dusun Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur menjalani masa isolasi selama 14 hari ke depan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. SBL diberlakukan sejak 9 Desember lalu setelah 3 warganya meninggal terkena virus corona. Selain PSBL, bersama dengan petugas tempat melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan di seluruh kampung. Baik rumah, kendaraan, ataupun warga yang keluar atau masuk dari atau menuju desa Tlekung. Mulai dari minggu kemarin, cuma kita kan cuma melaksanakan perintah dari gugus COVID Kota Batu. Jadi ya cuma disuruh menutup ya, saya tutup gitu aja. Berdasarkan data dari Satgas COVID Kota Batu, dari 1.670 warga Tlekung, 79 diantaranya telah dilakukan uji swab. Hasilnya 15 orang positif terkena virus corona. 13 orang diantaranya telah menjalani karantina di salah satu hotel di Kota Batu. 2 orang sisanya melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tim Satgas COVID-19 Kota Batu sebelumnya menerapkan protokol kesehatan ketat setelah 3 orang meninggal akibat COVID. Hasil tracing petugas seluruhnya tertular setelah menghadiri pemakaman warga terkonfirmasi COVID-19. Hendro Sumardiko melaporkan untuk Times TV.